Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, sembah saya pembuka bicara. Saya Muhammad Adha Arif Muhammad Fauzi dari SMK Batu Mau. Saya ingin mengulas sebuah buku yang bertajuk Berjuang Untuk Hidup, karya Ilyani Karim, terbitan Pustaka Garuda pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 32 buku surat. Buku ini merupakan sebuah buku berbentuk naratif yang bertemakan patriotik. Patriotik mengikut Kamus Dewan edisi ketiga tahun 2002. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur bermaksud bersifat patriotik, manakala patriotisme pula perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Dalam konteks ini, tema patriotik menjadi tunjang idea yang akan dikupas dalam buku Berjuang Untuk Hidup. Di sebuah kampung, terdapat seorang budak lelaki yang baru berumur 10 tahun yang bernama Tan. Dia seorang yang sangat rajin dan bijaksana. Bapa Tan bekerja sebagai seorang buruh di sebuah gudang, manakala ibu Tan ialah seorang suri rumah. Tan mempunyai sahabat baik yang bernama Razali dan Muru. Pada waktu petang pula, mereka akan bermain bersama-sama dengan budak-budak yang lain. Walaupun keluarga Tan agak miskin, tetapi Tan selalu mendapat apa yang dikehendakinya. Tapi sayangnya, kebahagiaan ini hanyalah sementara selepas hadirnya tentera Jepun ke tanah Melayu. Kisah patriotik ini dikesan melalui watak utama Tan yang sangat mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh Jepun. Sungguh pun Tan masih lagi kecil, namun jiwa patriotiknya sangat tinggi. Soratan kisah ini jelas menggambarkan semangat patriotik perlu ada dalam setiap diri manusia. Hal ini demikian kerana semangat patriotik mencerminkan kepribadian diri dalam menjaga tanah airnya. Sehubungan dengan itu, semangat patriotik perlu diterapkan sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pengajaran yang diceritakan oleh buku ini ialah kita haruslah bersifat saling membantu antara satu sama lain. Bab kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjir.